Halo Masku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ada kerjaan ini ya. Ini kerjaan ini sama seperti video kemarin yang saya upload, yang sudah saya upload. Cuman itu kemarin masih sampel, jadi ternyata jarak lubang ini itu meleset sekitar 0,4. Jadi gambar ini bukan saya yang gambar, jadi gambar ini dari customer, jadi ini murni kesalahan customer. Nah, jadi sekarang saya disuruh buat lagi sampel satu lagi, satu set lagi ya. Jadi ini materialnya, ini sudah ada di sini. Sekarang saya mau setting di base ini ya, di base ini, kemudian saya mesining. Oke, semua sudah saya ikat. Ini sekarang tinggal bikin profil yang di tengah dulu, kemudian drill, dan nanti baru diikat di tengah, lalu untuk motong sisi luarnya. Ringnya itu tidak memakai center triangle ya, hanya berdasarkan end mill ini aja, karena nanti bagian luar juga dimiling. Lagian stoknya juga lumayan agak banyak, jadi saya nggak khawatir jika nanti kurang tengah, nanti ada salah satu yang nggak kemakan itu. Saya nggak khawatir itu, saya pastikan semua baik-baik saja. Oke, sekarang kita lanjut jalankan program. Oke, untuk profil yang dalam sudah siap. Sekarang tinggal bikin lubang untuk skru ya. Lalu setelah sudah lubang skru sudah siap, nanti baru profil luarnya. Ini untuk pengerjaan ini enggak nampak ya. 2 jam 43 detik. Oke, sekarang lanjut untuk drill. Oke, sekarang waktunya milling bagian luar ya. Nah, di sini saya menggunakan anvil 20. Ini nanti profilnya melingkar ini, nanti sampai putus sampai bawah. Setelah itu tinggal dibalik. Oke, untuk profil luarnya sudah siap, berarti sekarang tinggal dibalik ya, sebaliknya. Sebaliknya itu bentuknya seperti ini. Nah, dia ada nimbul sedikit di sini di atas. Tingginya ini 2 mili. Oke, sekarang kita buka.
nanti saya balik seperti ini. Nah, di sini berhubung tidak ada sesuatu yang bisa untuk didial untuk lurusnya ini ya. Nah, bisa saja nanti saya pasang miring seperti ini atau miring seperti ini. Nah, di sini saya memanfaatkan bekas milingan yang di bawah ini. Jadi itu sebagai acuan. Jadi nanti saya pasang sini. Ini nanti yang nimbul 2 mili. Mungkin sini saya klem. Nah, nanti yang bekas kena klem saya enggak miling dulu. Setelah sudah termiling semua, baru klem saya lepas, pindah. Sisanya yang bekas klem itu saya miling manual. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, di sini nanti untuk klemnya 1, 2 dan ujung sini 3. Jadi saya hindari di sini. Ini kontur untuk buat step pocket ini ya. Dan ini pocket yang 2 mili kedalamannya. Kemudian ini drill. Dan nanti di sini itu sisanya itu nanti saya mesin lagi, klemnya saya pindah. Masku, ini sudah siap atas sama bawah. Jadi seperti ini. Ini ada engravingnya, tulisannya Saka. Ini kedua sisi di engraving ya. Jadi yang satu itu sebelah bawah, yang sebaliknya ini sebelah atas. Oke Masku, terima kasih sudah mengikuti video saya hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.